カロメマン。 cinta kita jujur. Kalau memang cinta kita tulus, kalau memang cinta kita bukan cinta yang dusta, akan terlihat apa yang kita cintai itulah yang selalu keluar dari lisan kita. Dan dari apa yang keluar dari lisan kita, orang bisa menebak apa yang kita cintai. Karena ucapan lisan adalah wakil Daripada ungkapan hati, maka apa yang akan dicintai oleh hati itu yang akan disebut oleh juru bicara hati yang bernama lidah. Kalau memang cinta kita kepada Allah, jujur, maka lisan kita akan banyak menyebut Allah. Kalau memang cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah cinta yang jujur, maka lisan kita akan sering menyebut dan senang menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apapun yang berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majlis kita lebih banyak bicara tentang Allah dan Rasulnya daripada bicara harta. Majlis kita lebih banyak bicara Allah dan Rasulnya daripada bicara bisnis, daripada bicara kabar-kabar manusia, daripada bicara cerita manusia. Lebih banyak bicara tentang Allah, bagaimana Allah, Rasulullah, dan bagaimana perintahnya, bagaimana larangannya. Dan kalau diskusi pun diskusi seputar Allah dan ayat-ayatnya, Rasulullah SAW dan sunnahnya, bukan tidak ada pembicaraan yang lain, tapi ini menjadi pembicaraan yang lebih banyak daripada yang lain. Karena kita juga ada kecintaan kepada harta, tentu ada juga pembicaraan tentang harta, namun tidak melebihi bicara kita tentang Allah dan Rasulullah. saudaraku. Kalau antum melihat majelis manusia di zaman kita sekarang ini, apa yang mereka bicarakan? Sangat minim apa yang mereka bicarakan adalah bagian daripada pembicaraan Allah dan Rasulnya. Mari mari masing-masing kita introspeksi diri. Apa yang sering keluar dari lisan kita? Apa yang sering kita ucapkan dengan lisan kita? Apakah kita sering menyebut Allah? Dan apapun yang berhubungan dengan Allah, pengetahuan tentang Allah, sifat-sifat Allah, kemuliaan ke keagungan Allah. Dan selalu zikir dari itu kita ingat selalu dalam gerak-gerik kita. Mau masjid ingat Allah, baca doa masuk masjid. Mau keluar masjid ingat Allah. Baca doa keluar masjid. Mau masuk toilet ingat Allah. Keluar toilet ingat Allah. Mau makan ingat Allah, mau tidur ingat Allah, mau bangun ingat Allah. Rabbul izati wal -jalanah. Lalu kita kemudian dengan lisan kita kita menyebut zikir itu. Zikir yang kita ucapkan karena hati ingat kepada Allah. Itu dia zikir yang bermanfaat. Bukan zikir yang disebut oleh lisan sementara hati tidak hadir. Namun ingat Allah dari hati yang memerintahkan hati untuk melafazkan zikir itu. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Wadzkurullah kaffiral l'Ala kum tuflihun. Ya aiuladina aman wadzkurullah dzikran kaffirah. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, dzikirlah kepada Allah, dzikir yang banyak. Lihat, ketika Allah memerintahkan kita untuk dzikir yang banyak, bahwa dzikir, ingat itu adalah bukti daripada cinta. Maka lakukanlah dzikir dengan cinta cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau cintamu kepada Allah benar-benar kuat kata para ulama dinukil oleh Imam kalau cintamu kepada Allah benar-benar kuat maka Allah itulah yang pertama kali engkau sebut dengan lisanmu di awal bangunmu Dan Allah itu juga yang akhir engkau sebut menjelang tidurmu. Dia akan tidur. Dia sebut Allah. Bagian terakhir hari ini dari hidupku menyebut yang paling kucintai. Lalu dia pun tertidur. Di awal bangun langsung Allah yang kucintai telah membangunkan aku dari tidur langsung dia sebut nama Allah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur hai orang-orang yang menyatakan kamu benar-benar cinta saya telah benar-benar cinta kepada Allah apa yang kau sebut sebelum engkau tidur dan apa yang terjadi padamu di awal bangun kalau belum sampai kepada titik itu jangan memproklamirkan saya orang yang benar-benar cinta kepada Allah karena ini tanda-tanda cinta. Bahwa di akhir hidupmu di hari itu, engkau tutup dengan zikir kepada Allah. Dan di awal bangunmu di hari esok, engkau pun tutup, engkau pun buka dengan ingat kepada Allah dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Zikir yang paling afdol kata para ulama zikir yang datang dari rasa cinta. Sebagaimana pohon cinta harus selalu disirami dengan air zikir. Dua saling berkaitan. Zikir yang paling afdal zikir yang lahir dari cinta, bukan hanya sekedar sebut. Oleh karena itu ketika kita menyebut tanpa rasa cinta semuanya hampa. Dan kita semua pernah mengalami hal yang sama. Setelah sholat, subhanallah 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah zikir lisan tapi hati tidak hadir zikir yang tidak datang dari hati sehingga tidak ada rasa tapi saya pernah mengetahui seseorang sambil dia mengatakan setelah sholat, subhanallah 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 air matanya mengalir Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Air matanya mengalir. Karena apa? Karena dia menyebut Subhanallah dan Alhamdulillah setelah sholat tidak sama dengan kita yang menyebut Subhanallah Alhamdulillah itu. Kita menyebutnya dengan lisan tanpa cinta. Sementara dia menyebutnya dengan penuh kecintaan. Dengan penuh menghadirkan hati. Dan tidak juga bisa orang mengatakan cinta kalau dia tidak nyebut-nyebut Allah, nggak mungkin. Oleh karena itu, pencinta dunia yang paling sering dia sebut dunia, pencinta tahta yang paling dia sebut tahta, pencinta bisnis yang paling dia sebut paling banyak dia sebut bisnis, sebagaimana pencinta narkoba, pencinta musik, pencinta yang paling dia sebut adalah musik itu, karena disitulah tak cintanya. Kalau, tan, kalau cintamu sudah benar-benar jujur kepada sesuatu yang engkau cintai, maka yang engkau cintai itulah yang engkau ingat di saat engkau berada di puncak kebahagiaan atau engkau berada di puncak ketakutan.